masakan menu hemat di tanggal tua ya. Ini aku punya satu buah tempe, kurang lebih 300 gram tempenya, satu papan. Ini aku mau cuci, nggak tahu kenapa aku tuh kurang yakin kalau nggak dicuci ya. Aku cuci sebentar. Kemudian kita potong-potong. Ini menu tanggal tua yang nggak bikin kantong bolong ya. Karena tempenya bentuknya seperti ini, saya akan potong langsung seperti ini. Saya akan potong kotak-kotak. Sudah selesai. Kemudian kita potong lagi seperti ini. Tuh. Bentuknya kotak-kotak seperti ini ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Bikinnya gampang banget dan rasanya top marko top. Kita taruh dalam wadah. Kemudian dalam wadah ini aku siapkan 3 sendok makan tepung terigu serbaguna, atau saya pakai ini ya. 3 sendok makan, nanti kalau kurang bisa kita tambahkan. Kemudian aku akan tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur, bisa pakai kaldu bubuk ya. Kita aduk rata. Saya tambahkan sedikit garam. Sepucuk sendok teh saja biar nggak kasinan. Kemudian saya kasih sedikit lada. Ini saya pakai lada hitam. Kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Kita sisihkan dulu. Kemudian dalam wadah pakai 2 butir telur yang akan saya kocok. Aku tambahkan sedikit garam juga, sekitar 10 sendok teh. Sedikit lada juga. Lada hitam. Pakai lada biasa juga bisa ya. Terus sekitar setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur, bisa diganti kaldu bubuk. Kocok sampai tercampur rata semua bahan. Kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam wadah saya taruh sekitar 3 sendok makan tepung roti. Ini kalau kurang nanti bisa ditambah tepung rotinya ya. Sudah selesai semuanya. Kemudian tempenya ini aku akan tuang ke dalam telurnya sini. Kita dekatkan tepung terigu dan juga tepung lainnya. Ini nanti rasa tempenya ini udah gurih banget ya, karena telurnya udah kita kasih bumbu, tepungnya juga udah kita kasih bumbu. Jadinya gurih banget. Nanti setelah jadi, sebelum dimasak itu bisa taruh freezer, disimpan sampai tahan lama banget. Kapan waktu mau masak itu tinggal ambil, tinggal goreng ya. Ini mudah banget. Bisa dibikin frozen. Tempenya kita celup-celupin gini ya. Tangan harus bersih. Celup-celupin sini. Kita masukkan ke tepung yang sudah kita kasih bumbu tadi. Seperti ini. Tuh. Kita celupin ke telur lagi ya. Setelah taruh tepung. Seperti ini. Kemudian kita taruh tepung roti. Kita gulingkan di atasnya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Tuh, gampang banget kan? Tuh, seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini ya. Ini udah selesai semuanya seperti ini. Kalau misalkan belum sempat masak, ini kita bisa taruh dalam hub atau wadah tertutup rapat, kita taruh freezer
jadi frozen tempe ya. Nanti kalau mau masak tinggal dikeluarkan terus digoreng dengan minyak banyak, itu sudah enak, bumbunya udah menyerap dan udah gurih. Itu bisa bertahan lama banget kalau kita nutupnya itu rapat seperti ini ya. Ini aku akan cincang 3 siung bawang putih. Aku akan cincang halus. Setelah halus kita sisihkan dahulu. Kemudian saya akan iris tipis bawang merah 1 butir. Saya iris seperti itu aja. Kita sisihkan dahulu. Dan untuk sausnya, ini aku akan pakai 3 sendok makan saus tomat ya. Satu, dua, tiga. Nanti pakai 3 sendok makan saja. Terus agak-agak pedas, ini aku tambahkan 1 sendok makan saus sambal. Tapi kalau nggak suka pedas, jangan pakai ya saus sambalnya. Ini aku pakai 1 sendok makan, biar agak pedas-pedas. Aku aduk ke sini. Aku akan tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Ini tanpa garam lagi, udah asin ya. Aku tambahkan sedikit lada, 1 sendok teh aja. Aduk lagi. Aku tambahkan 1 sendok teh gula. Kita aduk. Aku pakai 1/2 sendok makan saus tiram. Tambahkan 1/2 sendok teh maizena. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan air. 1, 2, 3. Kita aduk sampai tercampur rata lagi, sampai semuanya larut. Sudah selesai ya. Ini aku panaskan minyak banyak untuk menggoreng. Tunggu sampai benar-benar panas ya. Setelah panas, kita masukkan tempenya seperti ini. Kita goreng sampai kering, matang. Gunakan api sedang, cenderung kecil saja ya. Ini nanti jadi makanan yang sangat enak. Goreng sampai kering. Sesekali kita balik tuh agar kering renyahnya rata ya. Pokoknya gunakan api sedang, cenderung kecil agar matang sampai ke dalam-dalam. Setelah kuning matang seperti ini, kita angkat kemudian kita tiriskan ya. Itu udah kering banget. Goreng semua sisa tempenya. Ini bisa untuk 4-5 orang. Kemudian ini kita sisakan sekitar 2 sendok makan minyak ya. Kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Masukkan bawang putih. Sampai benar-benar matang. Setelah tercium bau enak, masukkan sausnya.
ini kita bisa cicipin dan tambahkan apa yang kurang. Kalau misalkan kurang garam, kurang gula, ini kita bisa tambahkan sekarang ya. Cicipin sedikit, sudah enak. Pedasnya udah pas, garamnya udah pas. Gak perlu tambah garam ya, udah terasa asin dari saus tiramnya. Ini udah mendidih seperti itu. Masukkan tempenya. Wow, ini menu yang enak banget. Gurih pedas crunchy seperti itu ya. Nanti petik sampai rata semuanya. Ini menu baru yang wajib untuk dicobain. Rasanya enak, gurih, ada pedas, ada gurihnya. Kalau misalkan suka lebih pedas lagi, ini kita bisa taburin dengan bubuk cabai. Saya punya bubuk cabai seperti ini ya. Tapi kalau nggak suka, boleh nggak pakai. Kita taburkan secukupnya aja, sesuai selera. Wow, udah siap untuk disajikan seperti ini. Udah siap disajikan. Kemudian kita taburin daun bawang mentah di atasnya seperti ini ya. Ini udah siap untuk kita sajikan. Rasanya tuh enak, gurih. Pokoknya ini wajib untuk dicobain ya. Seperti ini, selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Seperti ini, stik tempe. Bisa jadi menu baru di akhir bulan ya. Gampang banget bikinnya, rasanya tuh sedap. Kalau misalkan nggak bikin semuanya, kita bikin banyak, taruh kulkas, itu juga bisa ya. Biarkan nyampe, kita wadah tertutup rapat, nyampe kapan kita mau akan masak, itu bisa. Gampang banget. Ini rasanya gurih, ada manisnya, ada pedasnya, wajib untuk dicobain. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku cobain makan, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya enak dengan nasi hangat ya. Seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya gurih, enak, wajib banget untuk dicobain nih. Beneran gak bohong enaknya. Dengan nasi hangat, enak banget.